Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Resep Mamita. Nah, kali ini Mamita mau masak ayam tangkap. Nah, ayam tangkap ini adalah makanan khas Aceh ya. Ayam tangkap khas Aceh. Nah, apa aja resepnya? Nah, langsung aja ya kita lihat resep yang digunakan untuk masak ayam tangkap. Di sini kita ada pertama ayamnya dulu nih. Ini ada ayam belah 4. Lalu nanti ayam ini akan kita lumuri dengan jeruk nipis dan garam. Ini saya pakai jeruk nipisnya 2 karena kecil-kecil. Lalu di sini ada ini daun-daun yang akan kita gunakan untuk menggoreng. Di sini ada daun pandan. Ada bawang merah yang sudah dicincang, bawang putih, lalu saya pakai cabai rawit, dan ini ada daun karian, daun kari, sama cabai hijau. Nah, untuk bumbunya, ini bumbu yang akan kita haluskan. Ini kita pakai daun salam untuk menumis. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar. Nah, ini saya pakai kemiri, lengkuas, cabai rawit, dan sedikit kunyit. Nah, oke, langsung aja kita lihat bagaimana proses pembuatan ayam tangkap khas Aceh. Oke, lalu yang akan kita lakukan adalah ini ayamnya kita lumuri dengan jeruk nipis. Lalu campurkan dengan bumbu yang tadi sudah kita blender. Oke, selanjutnya kita tumiskan dulu ayamnya, kita ungkep. Nah, ini kita tumis ya, jangan pakai minyak. Oke, kita tunggu dia sampai matang. Oke, jangan lupa taruh daun salam ya. Ini diaduk-aduk sampai dia airnya mengering. Nah, ini ayamnya nanti akan mengeluarkan air sendiri, jadi nggak usah terlalu banyak taruh air. Cukup air pada saat kita blender aja. Sepertinya sudah kering. Oke, sekarang kita masuk ke tahap goreng-menggoreng ya. Matikan kompornya. Oke, ini saya sudah sediakan minyak. Ini udah mulai panas ya. Kita masukkan ayamnya satu persatu.
sedikit daun. Kalau sudah agak merah seperti ini, baru kita masukkan bawang. Ya. Cabai, cabai hijau, daun pandan, dan daun kemiri. Biar wangi. Oke, ini udah mulai kecoklatan ya dengan pas seperti ini. Nah, ini udah bisa kita angkat ikan kompornya. Oke. Oke, kita goreng lagi tahap kedua. Habis ya. Dan cabai rawit, jadi ya suka pedas kan, suka pedas, jadi saya tambahkan cabai rawit. Oke, ini udah siap untuk dihidangkan. Oke, ini dia jadinya ayam tangkap resep Mamita. Gimana kira-kira lezat? Oke, kalau lezat silahkan dicoba. Cobanya di rumah masing-masing ya, jangan di rumah tetangga.